papa. Tidak, tidak, jangan dorong aku, Pink Dolly. Tidak, aku kalah. Aku kalah sama cewek. Tidak, jangan dorong aku. Aku tidak bisa didorong-dorong harga dirinya oleh Pink Dolly. Pink Dolly, stop. Hentikan ini semua. Oke, bentar. Aku pasang auto clicker dulu. Dorong, dorong. Walaupun sulit, aku akan mengalahkanmu, Pink Dolly. Stop, hentikan ini. Jangan berikan perlawanan. Cepat, aku dorong kamu. Terjatuhlah kamu. Kalau aku jatuh ke lantai, kalau kamu jatuh ke jurang. Langsung kematian. Beacon Express mengantarkanmu langsung ke surga. Parah, melawan hukum alam. Aku pengen dorong kamu jatuh ke malam miring. Dan dia bisa teleport. Wah, ini bukan cewek biasa, guys. Ini goib. Aku harus latihan lebih banyak lagi ya, guys ya. Ya, aku rasa aku harus upgrade barbel kita ke 2 kg, guys. Dan dengan begitu kita bisa berlatih lebih kuat lagi. Let's go. Aku kembali untuk membalaskan dendamku. Jatuh kamu ke jurang. Pergi. Nice. Itu dia yang kuinginkan. Yeay, aku menang. Menang lawan cewek bangga. Biarin, yang penting aku menang. Semua aku lakukan untuk menang. Bahkan kalaupun aku harus mengeluarkan uang untuk mencapai kemenangan, aku akan mengeluarkannya. Ya, dapet yang common, guys, yang biasa. Well, tapi biarin. Dengan ini kita bisa ngumpulin kekuatan kita sangat gebut, coy. Langsung 12.000, 15.000, dan bahkan 20.000. Kita bisa langsung upgrade barbel kita ke 22 kg, guys. Bernyanyi, 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 bernyanyi. Kita dorong semua orang, bahkan Evil Professor ini kita langsung dorong. Kita jorokin ke jurang. Wah, ke surga sih langsung. Bahkan kita akan melawan Madara Uchiha, ninja terkuat di dunia, guys. Dari ninja kita ubah dia jadi tinja. Kita buang seperti tinja. Dan bahkan ada karakter dari Dragon Ball, guys, bakal kita bantai-bantai juga. Tidak ada karakter anime yang aman di sini. Mental juga. Oke, di akhir kita bakal lawan Aang campur Goku ya, guys ya. Cuman kita disarankan memerlukan 2 juta otot. Oke, ayo kita nyalain auto train kita dan kita akan berlatih. Yo. Nah, sambil berlatih mungkin kita bisa beli pet baru di sini ya, guys ya. Yoi, kita dapat elephant, guys. Ya, walaupun kekuatannya agak kebanting sama pet premium kita ya, guys ya. Nggak apa-apa, kita pakai juga. Sekarang kita punya 2 hewan peliharaan dan kita semakin kuat. Oke, kalau gitu aku bakal beli 2 kali strength dan 2 kali wins. Sekarang latihan kita 2 kali lipat, guys. Dan kemenangan kita juga bakal berasa 2 kali lipat. Pergi kamu, Aang. Nice, langsung menang 1200 piala, guys. Easy, man. Langsung aja kita upgrade barbel kita ke 150 kg. Barbel paling berat, guys. Emang boleh sekuat ini? Emang berani NPC-NPC itu melawan kita? Orang lihat barbel kita aja udah segan kali, coy. Inilah yang terjadi kalau misalnya setiap hari kita bantu emak ngangkat galon. Ya, barbel ini sama galon 11-12 ya. Kita terlalu kuat. Ya, karena NPC itu semua udah kita bantai, kurasa kita harus pindah dunia, kawan. Kita mencari NPC yang sepadan sama kita. Bukakan portalnya, let's go. Maju lu NPC-NPC bajak laut. Kalian semua easy, wait. What? 392 juta rekomendasi kekuatannya. Oke, di sini bukan NPC sembarangan, guys. Di sini NPC-NPC kuat. Kurasa kita harus pergi ke gym dan kita mencari barbel yang lebih kuat lagi ya, guys, ya di sini. Oke, kita pasang barbel 650 kg. Anjay, makin kuat kita. Let's go. Dan sekarang, guys, kita nggak harus melawan NPC Jack ini yang tidak terkenal. Kita bisa langsung lawan Luffy, guys. Atau Shipper di game ini. Ya mungkin takut copyright ya kalau ditulis Luffy. Maju lu Luffy, kita mentalin. Sana, aku langsung lempar ke One Piece. Bye-bye. Nah, kamu adalah korban selanjutnya. Gigimu hilang, nyawamu juga akan hilang. Walaupun kita disarankan 392 juta kekuatan, tapi aku berani lawan dia, guys. Kita dorong dia, kita jorokin ke jurang. Let's go. Jangan-jangan, tidak. Tidak, tidak. Untung aku sisi sini ya, bukan sisi sana, guys. Kalau kita kalah nggak masuk lembah, aman-aman. You know what, biar lebih ngebut lagi, guys, kita langsung beli 2 kali strength boost ini dan kita pakai ya, kawan ya. Let's go. Nah, sekarang kita punya buff 30 menit 2 kali kekuatan. Berarti sekarang kita 4 kali kekuatan mengumpulkan kekuatannya. Jujur aja, di sini kita bisa beli VIP aja sih, kawan, tanpa basa-basi. Dan kita langsung pakai barbel VIP, guys. Wah, paling kuat, coy. Buset, flexing banget, kawan. Kita ngangkat beban emas berlistri. Wih, langsung 6 miliar kekuatan kita. What? Lo semua nggak ada harga dirinya di mata gue. Kita langsung lawan ini, Soul Card.
What? 19 miliar. Oke, okay, oke, okay, bentar-bentar. Kita ngangkat dikit lagi ya, guys ya. You know what? Aku bakal buka satu pet di sini, guys. Kita dapat bunny. Nah, dengan kekuatan 3 hewan peliharaan ini pasti kita bisa mengumpulkan kekuatan dengan cepat. Langsung aja kita lawan raja terakhir ya, kawan ya. Enggak takut gue, kita dorong. Bye-bye. Bye-bye. Tapi bentar, aku pengen lawan Barito dulu, guys. Barito ini akan kita bantai. Tidak ada main karakter anime yang aman di hadapan kita, guys. You know what? Kita bantai semua lah ya, kawan ya. Aku enggak peduli. Pokoknya semuanya bakal kita bantai. Let's go, Kapten Notut. Bye. Mental dah. Mungkin kau bisa ganti namamu sekarang menjadi Kapten Kentu. Terus kita bakal bantai lagi, guys, raja terakhir di sini. Kita anggap ini seperti daily life kita, biasa banget ya, kawan ya, untuk membantai raja terakhir. Bye bye, pulang sana. Dan kalau udah, kita bisa langsung ke dunia ketiga, Lava World. Buka pintunya sekarang. Nah, ini adalah dunia berikutnya, guys. Wah, NPC-NPC-nya punya arenanya masing-masing ya di sini. Dan karena kita udah beli VIP, guys, kita bisa langsung equip barbel terkuat di dunia yang baru, guys. Anjay, langsung ngumpulin kekuatan. Gercep kita, speedrun. Yuk, kita coba lawan si Kindo ini dulu ya, guys ya. Rambutnya nyebelin, pengen ku dorong. Kita dorong ke lembah supaya rambutnya semakin semerbak ya, guys ya. Bye-bye. Yoi, ketip angin tuh. Rambutnya makin jabrik. Mukanya juga jabrik, guys. Oke, selanjutnya kita akan melawan Gosani. Yap, ini adalah salah satu main karakter anime lagi yang tidak akan kita biarkan untuk menang di sini, guys. Semua kita bantai-bantai. Ya, ini semua untuk mencapai supaya kita yang jadi main karakternya. Soalnya katanya kalau jadi main karakter anime banyak ciwi. Oke, tapi bos terakhirnya One Punch Man. Dia sekali dorong langsung mati kita, guys. Aslinya perasaan One Punch Man deh, sekali tonjok ya. Tapi ini sekali dorong, ini Push Simulator. Dan untuk mengalahkan dia, kita disarankan untuk memiliki 100 triliun kekuatan. Ini saatnya kita berlatih. Ya, you know what? Sekalian kita beli pet juga ya, kawan ya. Nah, kita dapat legendary dong. What? Monkey coy, kita dapat monyet legendary. Kita langsung equip best yuk. What the heck, man? Apakah sekarang kita mengumpulkan kekuatan semakin cepat? Oh iya, jelas coy. You know what? Biar semakin ngebut, kita bakal beli satu pet premium lagi, guys. Anjay, dapat yang legendary nggak? Aduh, dapat yang common lagi. Nggak apa-apa, minimal sekarang kita ngebut ya, kawan, yang ngumpulin kekuatannya. 100 triliun, aku akan datang. Hayya! Oke, sekarang kekuatanku sudah 52 triliun, guys. Sudah setengah dari yang dibutuhkan. Apakah kita sudah cukup kuat untuk melawan One Punch Man ini, guys? Karakter overpower ini. Oh, sangat sengit, guys. Oh my God, kita mulai bisa melawannya sedikit demi sedikit. Walaupun bukan pembantaian, tapi kita bisa, guys, untuk melawannya. Oh my God. Wait, aku bisa klik ini juga, kalau supaya semakin super. Oh my God! Let's go, mental kau One Punch Man. Kelihatannya aku yang One Punch Man. Ganti namamu, sekarang namamu adalah milikku. Anjay, keren banget gua. Wait, what? Ada dunia selanjutnya, Ancient World. 300 miliar piala. Gila, aku harus jorokin berapa kali nih, guys, orang-orang di sini. Ini mereka gak bakal punya animenya sendiri, guys. Kita dorong terus, coy. Jadi kita pemeran utamanya 24 jam. Well, you know what? Kurasa sampai sini dulu ya, kawannya. Kita main Push Simulator di Roblox. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. So, aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.